Wow, pemandangan malam di pantai ini sangatlah cantik. Upin suka mandi pantai ini. Ah, Upin mandi pantai dulu ah. Wuhu! Upin mandi pantai tengah malam, guys. Asik. Upin mandi pantai tengah malam. Oke, mandi-mandi, mandi pantai, mandi pantai. Aduh. Coba Upin menyelam ya, guys. Siapa tahu di bawah ada ikan. Eh, Upin hilang. Oh, ada. Ya, kita ke bawah ya, guys. Kita ke bawah. Kok kita nggak bisa ke bawah ya? Oh, ini bisa, 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 guys. Waduh, waduh. Wow, tampak di dalamnya, guys. Lihat, teman-teman. Waduh, jangan. Upin bisa meninggal, guys. Ayo, 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 ayo. Wah, di sana ada menara ya, guys. Kita akan ke sana ah. Naik naik pin naik pin. Duh. Upin kemana mau mana bawa teko ini guys ya. Oke. Wah, ada seorang bapak. Apakah dia mau mencuri mobil aku? Hei, Pak, kamu ngapain di sini? Tidak, Nak Botak. Aku hanya ingin foto-foto di sini. Kamu mau foto? Oke, Pak. Oh, mantap. Terima kasih, Pak. Lagi dong. Aku mau foto, Pak. Aku berdiri. Aku di sini ya. Foto, Pak. Oke, bersiap ya. Bersiap. Bersiap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Pak. Aduh. Waduh, terima kasih ya, Pak. Eh, Bapak. Bapak mau kemana? Bapak! Aduh, bapaknya. Ternyata dia mau bunuh diri, guys. Aduh, itu hari terakhirnya. Aduh, aku harus menolongnya. Bapak, di mana, Pak? Pak, bangun, Pak. Ya, astaga. Bapaknya tenggelam, guys. Oh, no, Bapak. Pak. Bapak, di mana, Pak? Astaga. Bapaknya tenggelam, guys. Aduh, Bapak. Maafkan Upin. Upin tak bisa menolong Bapak. Kayaknya dia lagi putus asa, guys. Makanya dia langsung mengakhiri hidupnya. Kasihan bapak itu. Padahal tadi dia foto aku 2 kali, guys. Kasihan si bapak. Begitu kita pergi ya. Kayaknya tempat ini sangat angker deh. Aku pakai mobil Sultan, guys. Wah, di sini ternyata ada gas LPG. Nah, ini tempat apa ya? Halo, ada orangkah di sini? Selamat malam. Adakah orang di tempat ini? Di sini banyak mobil keren, guys, tapi kok nggak ada orang ya? Kok kayaknya seram sekali ya tempat ini. Waduh, ini banyak tabung gas di sini. Siapa yang tinggal di sini ya? Wah! Ada pocong! Ada pocong! Ada pocong! Hah, apakah aku melihat pocong? Oh tidak. Waduh, memang benar ada pocong. Aku harus pergi. Ini tempat pocong. Aduh. Aku sembunyi di sini. Itu dia. Astaga, lari. Tolong, ada pocong. Ah, kamu ada saja kamu ini. Mana dia? Pocongnya mana? Pocong, kamu kemana, Cong? Cong? Oh, pocongnya hilang. Apakah aku hanya berhayal tadi? Tapi di mana pocongnya tadi ya? Menyeramkan tempat ini. Ayo kita balik aja ke rumah. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Wah, dia kembali, tolong. Aduh, Pak Polisi, tolong, ada pocong. Aduh, ini dia datang. Cong, jangan. Ibu, aku mencari suamiku hilang. Waduh, ibu itu kan. Iya, dia mau ejakan, Bu. Ibu, jangan lakukan ini, Bu.
Ya, ibu. Ya, astaga. Kenapa orang-orang ini? Aduh, pocongnya masih di belakang lagi. Aduh. Oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no. Aduh. Cong, jangan dong, Cong. Ya, pocongnya. Ah, pocongnya kecebur di pantai. Rasain kau, Cong, ya. Rasain kau, Cong, ya. Ini dia, guys. Kita lihat, kita lihat. Kita lihat, ya. Nah, pocongnya. Itu pocongnya, guys, di atas. Wih. Itu nyelam, guys. Ih, menakutkan. Ada pocong dalam air. Lari. Lari, tempat ini tidak aman. Sudah ada dua orang yang melakukan dan mengakhiri hidupnya di sini. Tadi oma-oma juga tadi. Aduh. Ini tempat yang tidak aman. Ayo, ayo, ayo kita pergi dari sini. Mobil sultanku mana? Mobil sultan. Aduh, heh. Siapa yang mengambil mobil sultan aku? Mobil sultanku mana? Ya, astaga, kembali lagi ke tempat ini dong. Ah, untung saja di sini ada mobil truk monster. Ini bisa aku pakai untuk pulang. Wah. Aduh. Ah, itu lagi ada orang. Itu lagi ada orang. Aduh, jangan sampai dia mengakhiri hidupnya lagi ya. Ini opa yang lain kah? Opa? Opa? Opa! Jangan opa! Woi! Woi! Wah! Ya astaga. Ini kenapa tempat ini? Tempat ini sangat menyeramkan. Aduh, aduh, kita lari saja dari sini. Let's go. Awas, Pak. Awas. Ya ampun, terbalik lagi mobilnya. Bisa bangun enggak mobilnya ini? Ya ampun. Ya, ya, ya. Mau meledak, cepat Upin keluar, Upin. Susah jauh aku bisa keluar. Lari.